Kalau kawan saya katanya internet ini semacam ibu tiri ya. Mau tanya apa-apa tanya di internetnya. Kalau ada masalah itu tanya ibu tiri ya. Bagaimana ya ndak buat ini? Jadi sudah jadi tempat bergantung. Bergantung ini sudah mencapai satu tahap kepercayaan ya. Nah, jadi pengalaman itu sudah jadi lain. Kalau dahulunya kalau mengetuk paku itu terkena tangan, jadi sakit itu datang dari pengalaman sebenar. Kalau kini dari data itu dia sudah tahu bahwa kalau terkena tukul itu sakit. Tapi belum pernah terkena. Tapi kecepatan itu datang dahulu. Itu sudah tukar jadi satu informasi datang dahulu daripada pengalaman sebenar itu. Dan Indonesia adalah satu saudara ya, atau tetangga, atau saudara serumpun lah ya, bahwa kita terlalu banyak melihat seni rupa di luar Asia Tenggara. Kita terlalu sudah banyak mengambil dari Eropa, Cina, atau siapapun, tetapi kita belum melihat tetangga kita, saudara kita sendiri, seni rupa. Bagaimana kita harus berkenalan dulu lah kepada saudara kita dulu, masuk ke sini. Lalu akan menjadi baik, semakin baik. Asia ini akan semakin baik, seperti itu. Ya, maksudnya dengan adanya pameran ini, kita bisa melihat perkembangan seni rupa kontemporer di Malaysia itu seperti apa, sudah sejauh mana, bukan sejauh mana mungkin ya, sudah lebih, pastinya sudah lebih maju dari sebelumnya kan. Gitu. Itu juga untuk menambah wawasan kita. Jadi harapannya agar pengunjung tuh, mereka bisa pertama menikmati, kedua bisa menyarikan, mengintisarikan gitu. Tujuan dari pameran ini apa, terkait dengan kuratorialnya gitu kan. Terus dengan tampilan karya-karyanya itu ya untuk menjadi suatu benchmarking, studi banding juga ya untuk perkembangan masing-masing gitu. Saudara-saudara yang hadir di sini, terutama rekan-rekan dari Malaysia, saya ucapkan selamat datang di Selasar. Selamat sore. Assalamualaikum. Kali terakhir saya di sini, ketika itu Malaysia baru mengalahkan Indonesia dalam sepak bola 1-0. Dan ketika itu saya bilang saya datang dari Brunei, tapi hari ini saya dari Malaysia. syukur kehadrat ilahi yang dapat menemukan kita pada hari ini. Semoga hari ini berterusan dengan bahagianya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kunjungan anda semua yang meluangkan masa anda untuk bersama kami pada hari ini. Projek Kembara Jiwa ini adalah suatu titik tanda kepada perkembangan seni rupa di Malaysia. Saya bersama saudara Bayu Utomo berhasrat untuk menjadikan projek ini sebagai satu usaha tanggungjawab sosial untuk membawa karya seni Malaysia ke kacamata dunia.